ini mau saya ikut kan. Cantik bang. Dengarkan perintahnya ya, itulah yang dikerjakan. Jadi Bapak Ibu, ada passwordnya untuk melakukan ini. Karena ini daerah Melayu, nanti saya bilang, pujangga berkata, tepuk tangan. Baru tepuk tangan. Pujangga berkata, angkat tangan sebelah kanan. Angkat tangan sebelah kanan. Paham? Ya, sekarang kita mulai. Pujangga berkata, angkat tangan kanan sebelah. Turunkan. Jadi belum nyambung antara jiwa dengan kan ada perintah saya. Contoh. Ini baru contoh ya. Oke. Pujangga berkata, angkat tangan sebelah kiri. Pujangga berkata, angkat tangan sebelah kanan. Pujangga berkata, turunkan kedua belah tangan. Pujangga berkata, tepuk tangan. Pujangga berkata, tepuk tangan dua kali. Silakan duduk. Keren. Pinter semua ya. Nyambung. Nyambung. Ayo, ayo. Enggak tahu ya. Menggunakan perintah. Ayo. Ini simulasi dari pengawas kepada guru-guru tentang otak kanan dan otak kiri. Apakah masih fokus atau tidak? Baik, Bapak Ibu, kita masuk silabus hadapan. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Saya memastikan Bapak Ibu mengajar pakai kurikulum mana? Sekarang ini agama ini, lain pencas ya, agama. Menggunakan apa? Iya, K13. Yang mana? Apakah KMA nomor 105 tahun 2014? Atau KMA 183 tahun 2019. 2014. Hah? 14. Semana panjang ibu penjahitan? Pakai? 2014. Di sini? 2014. Kalau begitu, ini yang salah pengawas ini. Salah pengawas ini. Tolong ya, itu sesat. Sekarang kita wajib memakai kurikulum K13 itu yang KMA 183 tahun 2019. Bukunya juga itu yang dipakai. Contoh seperti ini. Inilah ibu pakai. Nah, ini udah sesat ya. Ini masih buku yang lama 2014. Iya, udah kan. Ada 2019 itu betul. 2018 betul. Nah, ini dia. Inilah yang dipakai itu. Bagi dalam, tolong kalau ada yang belum kopi. Itu semua ada di Mbah Google. Ketik aja ya. Nah, ini nanti saya akan ke madrasah masing-masing ini. Kalau masih pakai yang lama, itu sudah sesat itu. Jangan dipakai lagi itu. KMA 183 2019. Kakak, belum. KMA 183 2019. Pokoknya di situ 2000 dicatatkan. Ini kali 1. Ya kan? Kali 2, kali 3, kali 4. Ya. Coba, Pak, cepat, Pak. Ya, Bu. Sini bikin empat pelan apa? Ini empat pelan. Nah, sebarkan ini. Ya, kalau melihat ini kan enak. Empat pelan bagi empat. Jangan begitu. Bukan ini deh. Bukan hari. Materi itu kedalaman keluasannya. Kalau kade satu itu menurut pengalaman saya yang ngajarkan ini, nggak butuh waktu banyak. Dan
Sebutkan saat berapa? Buka di empat ini pak. Apa ini? Praktek pula dia ini. Dikira pak. Banyak waktunya. Banyakkan porsinya di situ. Pokoknya jumlahnya 42. Jadi bapak ibu yang tahu itu. Sudah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ya silakan Pak Bambang. Kita agak lari dari sini sedikit lah. Nah, ulang aja bahasa Inggris bisa. Hari ya, di sini di bulan minggu kelima nya Senin, pertama itu Senin Selasa tidak efektif harinya, tapi cuma pekan efektif yang keempat. Kalau empat dominasi di sini kali empat berarti 16 pak. Padahal satu pekan itu belum tentu empat jadi. Untuk karena kebetulan dia ngajar dari Senin, Senin tanggal berapa? Di hari yang lain dia satu ngajar. Kita simak ya kasus. 4 kali 4 berarti 16 ya. Padahal di dalam satu pekan itu belum tentu 4 JP. Kenapa? Kadang guru yang bersangkutan mengajar di dalam 2 hari bukan dalam 1 hari 4 JP. Guru yang bersangkutan ngajar 2 hari 2 hari di minggu yang sama? Di minggu yang sama ya. Masalah. Tapi di minggu hari kan berbeda pak. Senin kena tanggal merah libur. Di hari lain kena merah. Jadi kan hanya 2 JP ya. Bukan 4 JP cuma 1 pekan mengajar ya. Karena ada satu hari di minggu itu berarti karena hari libur akhirnya dia menjadi empat ya. JP hanya 2 JP tapi kita tetap mengalihkan satu pekan 4 JP apa? Jadi guru 4 JP tadi pak guru 4 JP sudah jelas ya. Pak Rasli bisa membantu saya bahkan bukan perhitungan ini efektif tapi saya mau menggunakan saya pun